Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita Tolan. Kali ini kita akan mengeksplor di salah satu hotel terkenal di sebelahnya Malioboro, Sartini Inn, daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Dan kita akan mengeksplor di salah satu hotel yang pertama kali kita kunjungi di daerah sini. Suasana di sini sangat amazing. Wow, keren bangunannya itu mirip oleh kerajaan, lebih tepatnya keraton. Dari ukir-ukirannya seperti kayak kita hidup di keraton atau tinggal di keraton. Dari ukir-ukirannya pula kita bisa melihat keindahan dari tempat ini, mencerminkan kerajaan. Nuansa kerajaan pun ada di sini, dari lukisannya, dari pahat-pahatannya, juga dari semuanya. Sebelum itu kita check in dulu di resepsionis dan kita akan memesan kamar. Pokoknya resepsionisnya baik hati di sini. Wow, keren. Dan di sini banyak sekali tempat untuk menunggu sambil duduk-duduk. Pokoknya amazing tempat ini. Aku suka di sini tuh pemandangannya itu nuansa kerajaan keraton. Ya, kita akan tunggu di sini untuk menyiapkan tempat yang kosong. Sambil menunggu kita melamun dulu. Wow, perfect. Lukisannya pun sangat tradisional. Kita akan menuju ke lokasi kamarku, Sugeng Rahayu. Wow. Di sini ada pendopo yang digunakan untuk duduk-duduk. Dan di sini banyak sekali tanaman-tanaman. Yes, menjadikan tempat ini menjadi indah. Dan di depan kita sangat amazing. Dan sebelah kiri kita ada kolam renang. Cocok untuk bermain air di sana. Banyak pilihan kamar di sini. Dan kita akan menginap di lurus sana. Wow, airnya jernih. Ditambah lagi kita bisa duduk santai. Oh ya, di sini dilarang merokok. Ada tempatnya sendiri untuk merokok. Di kamar ini aku menginap. Di kunci nih. Langsung aja kita review di dalamnya. 109. Pintu ini menggunakan sensor untuk masuk. Wow, ada dua spring bed. Cukup untuk dua anak. Wow, keren. Tiga dewasa dan dua anak. Di sini ada saluran TV dan di sini pula ada tempat duduk. Cerminnya pun bagus. Di depan ada kaca yang bisa digunakan untuk melihat depan. Tertata rapi kamarnya. Ada lampu tidurnya dan di sini pula ada kamar yang menghubungkan, pintu yang menghubungkan kamar sebelah. Pokoknya empuk kasur ini. Pokoknya perfect ya. Wah, di sini ada tempat sampah dan di sini pula ada cermin untuk mengaca. Langsung aja kita masuk kamar mandinya. Di kamar mandi menyediakan sampo, sabun, sama pasta gigi. Di sini ada showernya dan juga pemanas dingin panasnya. Wow, keren kan? Kita bisa mandi sepuasnya di sini. Klosetnya pun bersih. Kloset duduk. Di sini juga ada ventilasi udara. Wow, keren.
Lantainya pun bersih. Di sini menyediakan AC dan arah kiblat sebelah sana. Jika butuh apa-apa, silakan hubungi resepsionis dan patuhi peraturannya di sini. Wow, peraturan Sartini Inn yang wajib kita patuhi. Kita langsung bisa tidur sepuasnya di sini sambil melihat TV. Menyediakan dua remote juga pengharum udara. Kita matikan dulu, kita akan menuju keluar. Di lantai 2 ada juga kamarnya. Dan di sini juga pemandangannya bagus, ukir-ukirannya bagus serta arsitektur bagus. Dari bawah kita bisa lihat langsung kolam renang. Oke, sekian dulu untuk mengeksplor kota Yogyakarta. Ikuti perjalananku selanjutnya. Bye.